You will come back in my channel Pendidikan Kampung. Oke, sahabat operator, sahabat guru, kepala sekolah, dan para pencinta pendidikan. Jumpa lagi di channel Pendidikan Kampung. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara cepat mengerjakan PMP ya. Jadi cara cepat mengerjakan PMP itu adalah dengan teknik daring, atau kita mengisi langsung, mengisi kuesioner PMP itu dengan teknik kita langsung pergi ke websitenya, yaitu PMP Dikdasmen Kemendikbud. Websitenya sangat luar biasa, sangat cepat sekali, mempunyai kecepatan kurang lebih 350 km/jam. Begitu kita klik, dia langsung keluar gitu kan. Kita lihat saja. Jadi kalau kita mau mengisi EDS, kita langsung klik daring ini, EDS. Kemudian kita juga bisa mengisi kuesionernya lewat HP menggunakan Google Play Store. Nanti di situ kita download aplikasinya. Aplikasinya luar biasa, sangat luar biasa, bisa digunakan tapi dalam mimpi menggunakannya ya. Jadi mungkin itu ya, kita coba menggunakan kemudian ini. Kalau kita mau mendownload rapor mutu, kita klik bagian ini ya, kita masuk ke sini, kita login misalkan salah satu sekolah. Di sini kita klik saja SD A misalkan, maka dia akan tampil. Nah, kebetulan yang saya ini tidak tampil, padahal tahun 2018 saya mengirim, saya tidak tahu, atau saya dianggap tidak mengirim, ataukah saya dianggap menggunakan paster. Tapi yang jelas saya tidak ada di sini rapotnya itu. Saya punya dua akun untuk dua instansi, untuk dua level yang berbeda, SD sama SMP. Satunya bisa masuk dan satunya tidak bisa masuk. Ini pasti salah operatornya, bukan salah aplikasi PMP nya ya. Sahabat operator, hari ini menunjukkan pukul ya. Hari ini hari Jumat, pukul 23. Waktu yang sangat tidak baik mengerjakan pekerjaan kantoran ya. Waktu yang sangat tidak baik. Tapi demi mengerjakan PMP Dikdasmen ini, saya coba mengaksesnya menggunakan jaringan internet di rumah saya yang kecepatannya luar biasa juga sebenarnya. Kita coba ya. Kita coba apakah kita bisa mengisi kuesioner secara daring pada saat pukul 23 ya. Ini sebentar lagi jam 24, berarti kan ini jamnya tidur tapi saya mengerjakan PMP. Apakah dia bisa secepat kilat? Oke. Saya mencoba mengisi kuesioner sebagai seorang guru. Saya isi kuesionernya. Isi kuesioner. Tindakan kekerasan yang terdapat di sekolah Anda, kekerasan fisik oleh guru, kekerasan fisik antar siswa, kekerasan verbal antar guru. Tidak ada. Kami tidak suka kekerasan sekolah kami. Selanjutnya, nah, ini ya, kita tunggu ya. Seperti inilah prosesnya. Nah, ini padahal pukulnya pukul 23.24, sedikit yang mengakses saya kira. Ya, tapi kita lihat. Membuka satu halaman saja butuh loadingnya luar biasa ya. Jadi ini himbauan untuk sahabat operator. Jadi banyak-banyak minum obat Paramek, Bodrek ya. Segala obat itu diminum pada saat kita mengerjakan PMP ya. Kemudian jangan lupa kalau terlalu pusing ambil satu talenan di belakang, ketok-ketokan di kepala gitu ya. Ya. Nah, ini aksesnya begitu cepat ya. Sehingga kita menunggu berjam-jam hanya untuk membuka satu lembar. Jadi mungkin aplikasi ini dibuat dengan biaya yang sangat besar ya, jadi mempunyai kecepatan yang luar biasa. Oke, sahabat operator, jadi beginilah cara teknik mengerjakan PMP yang sangat cepat. Jadi kalau bagi Anda yang menonton video ini, ya inilah cara tercepat untuk mengerjakan EDS Dikdasmen ya. Dasmen. Saya udah tahun ke
3 mengerjakan ini tidak pernah sempurna. Jadi S ini tidak pernah sempurna. Kita mengirimkan kemarin lewat offline, kita kirimkan, kita dituduh menggunakan faster padahal kita jelas-jelas mengisi kuesioner. Disuruh ngirim lagi, kita kirim lagi, ternyata raportnya tidak keluar. Ya, sekolah kami baru berdiri 3 tahun, mestinya sudah ada 2 raport, tapi ternyata raportnya tidak ada. Satunya bisa masuk login dan satunya tidak masuk. Ini udah bisa terbuka kali ya. Ini sudah berapa menit? Coba hitung. Tadi saya bilang saya bekerja pukul 23.23. Nah, sekarang sudah lewat 23.25. Nah, sekarang malah 26. Jadi untuk membuka satu halaman aja kita butuh waktu 5 menit. Nah. Oke, sahabat operator semua. Jadi ada baiknya saya padamkan aplikasi ini dan saya minum Paramek dan segera tidur. Demikian informasi bagaimana cara mengerjakan EDS Dikdasmen dengan cepat dan tepat ya. Apalagi dicampur campur omelan pengawas juga, mau buru-buru mengerjakannya, mau perfect, mau segala macam ya, honornya tidak ada juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, ini juga belum.